Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama yang Jendril. Nah, kali ini kita akan belajar merakit produk dari Robi. Ini Robi Maturity yang ukuran 3000. Oke, langsung aja kita rakit. Untuk bagian knopnya ini paten ya. Jadi gak usah kita bongkar, gak usah kita... Coba kita kasih grease aja dalamnya nanti ya. Dalam kasih grease, oles dalamnya ini. Oke. Langsung kita kecil bagian washernya. Ini ya. Seperti biasa kayak gini. Ini karena menggunakan karbon tag tapi yang warna putih ya, kita kasih grease ya, tapi sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, secara merata. Kita kasih grease sedikit-sedikit ya, secara merata ini. Oke, bagian sebelah selesai, lanjut bagian handle. Ini kita kasih grease ya, kita olesi. Nah, baru bushingnya dulu yang bawah. Kita olesi lagi. Baru pasang knob handle. Kasih grease lagi yang bagian atas, yang usah banyak-banyak. Ring paling bawah. Nah, masuk. Piringnya kita pasang. Kita tutup dengan grease lagi, nggak usah banyak-banyak. Baru bisa kita kunci dengan baut. Tutup. Nah, kita putarannya halus. Nah, handle selesai. Ke bagian rotor. Kita pasang dulu L-nya ya. Terus bear spring-nya. Ya, duduannya hati-hati dalam masang ini, terus menahan bearnya sekaligus pemasangan bagian tutupnya. Nah, sembari kita tahan, kita dorong masukkan ke tempatnya. Gini ya, masuk ya. Harus benar-benar masuk dalam. Nah, kita kunci dengan baut ulir kasar kecil. Dikelompokkan ya untuk bautnya, soalnya beda, ada yang pakai ulir halus dan ulir kasar. Mana tadi punya L lagi, ini kita masukkan ini ke sini ya, ke dudukannya. Baru kita pasang clutch-nya. Terus baut, ini bautnya yang besar, besar banget ya ini bautnya, ulir kasar kita masukkan. Beda ya baut kiri kanannya.
Untuk baut yang di clutch pakai baut ulir kasar yang besar. Kita coba kekuatan dari pirnya. Ya. Sangat kuat. Ya. Kita pasang bail AC-nya. Nah, ini pakai baut yang ulir halus. Nah, jadi ini yang roller. Kecil ya bautnya. Ini posisinya di sini bautnya. Ya. Oke. Kita pasang roller. Ini roller terserah ya, atas bawah sama ini soalnya. Nah, ini mau di atas, ini mau di bawah, sama aja. Kita pasang aja langsung. Oh ya, ini di bawahnya roller ini ada ring ya. Nih. Ada ring plastik itu. Ini paling bawah ada, di atas juga ada sama. Terus bearingnya kita tutup dengan grease, macam banyak-banyak biar putarannya enggak berat. Yang penting terlapisi ya. Nah, ini ada ring lagi ya di sini di dalam ini. Nah, di bagian dalamnya ada ring. Masukkan langsung, kita kunci. Seperti biasa, ya pakai ulir halus dan di bagian ini bawahnya ada gerigi-nya. Kita cek putaran dari rollernya. Oke, untuk putaran roller halus, nggak berat. Kekuatan pir masih kuat. Masuk ke mesin, kita pasang dulu pinion gearnya. Ada karet ya ini. Kita masukkan karetnya ke sini ya. Pasang pinionnya dulu. As one way. Nah, baru kita pasang one way-nya. Ini udah kita pasang semua. Masukkan. Ya. Hati-hati ini pemasangannya. Ini posisikan ke sana ya. Posisikan ke off ya. Ini on. Dikit sedikit. Nah, ini kita tarik, masukkan ke lubangnya. Ya, masuk. Masuk ke lubang ya. Kita pasang tempat piringnya dulu. Nah, baru piringnya. Nah, untuk bearing bagian pinion sama drive gear atas itu sama. Jadi misalnya kalau teman-teman masih bingung bearingnya, kan tebelnya sama ini, ukurannya sama, jadi kita bisa taruh di kedua tempat, bisa di pinion gear atau di drive gearnya. Nah, kalau misalnya kasar, nah bisa dipindah. Kalau pinionnya masih halus, maksudnya kalau drive gear, piring drive gear yang atas masih halus, bisa dipindah ke piring pinion yang kasar. Jadi buat antisipasi lah.
Oke, kita cek putarannya. Nggak berat. One way berfungsi. Nah, baru bisa kita rakit mesin bagian dalam. Ini kita rakit dulu piringnya. Kita oles sedikit-sedikit. Nah, secara merata ya, muter gini. Baru piring kita pasang. Jangan lupa, ini kita kasih grease ya. Nggak usah banyak-banyak ya, dikit aja, soalnya ini cuma sebagai tempat berputar. Nah, baru kita pasang gear oscillation-nya, oscillation gear-nya. Terus drive gear. Kita putar dulu. Hop. Nah ya, kelihatan ini satu garis lurus sana. Oke. Ini kita pasang asnya. Hop. Sambil angkat dikit ya supaya bisa kita masang asnya juga. Repot. Ya. Ini dihilangkan dulu grease-nya yang terkena tadi. Jangan sampai ada grease masuk di main shaft-nya, apalagi di bagian ini dalamnya, ini dalam pinion gear-nya ini jangan sampai ada grease masuk, nanti putarannya bisa berat nanti. Nah, ini perhatikan nih, ini baut bagian bodi sama slider itu hampir sama. Nah, bedanya, nah untuk baut bagian slider itu lebih kecil daripada bodi. Nah, karena bentuknya sama ya, sama-sama datar ya atasnya, itu beda jauh. Yang satu besar diameter apa bautnya, ini yang besar, dan yang slider lebih kecil. Nah, banyak, hati-hati ya, jangan sampai salah. Bentuknya sama tapi diameternya beda, kelihatan kok nanti misalnya teman-teman lagi bingung, ini baut bodi sama slider kok sama. Nah, tinggal bedakan aja diameternya. Kalau yang besar itu bodi, nah yang kecil itu buat slidernya. Oke. Baut ya. Nah, ini yang tadi yang sama, hampir sama-sama slider, kita pasang di bawah sini. Nah, yang kedua ini sama, baut plus. Ini yang kepalanya nah agak tumpul ya. Beda sama yang bagian bawah sini. Tutup, jangan lupa. Rotor kita pasang. Dudukan buat baut, jangan lupa. Nah, kemudian kita kunci. Ini buat penguncinya kita pakai kunci nomor 10. Bisa pakai kunci pas atau kunci ring ya.
Nah, posisikan yang lurus ini ya, supaya bisa baut bisa masuk ya. Hey. Tutup side plate nya nah, baru ini bagian sininya, bautnya ada dua ya. Handle kita pasang, kita coba putarannya apakah berat atau enggak. Wajib ya, kita putar dulu. Ya, putaran halus. One way berfungsi, jeda bagian drive gear nggak ada ya. Naik turunnya, atau depan belakangnya nggak ada. Nah, aman ya, berarti masih normal. Oke, lanjut, kita pasang dudukan blood full. Nah, kita pasang ini dulu dudukannya. Terus ya, pen buat nahan duduan masuk clicker dan sekaligus ringnya. Nah, ini pusing ya. Nah, ini bisa diupgrade jadi bearing. Nah, baru kawat penguncinya. Jadi jangan sampai terlempar nih, karena sekecil ini kalau terlempar suaranya hampir nggak bisa kedengeran. Jatuhnya itu, suara jatuhnya itu hampir nggak bisa kedengeran. Kita cek dragnya seperti biasa. Drag wajib kita cek terlebih dahulu. Langsung kencang ya. Ya karena masih tadi washernya masih sehat. Ya, oke, ini tadi ya perakitan dari Ryobi Maturity 3000. Ini pasar ke teman-teman supaya ilmu yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Oke, kita cek dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.